rata. Setelah digosok rata, tidak perlu dikukus tunggu kering, tidak perlu. Lalu dibacet. Kalau dari digosok rata, tinggal dilap. Lapis bebas saja. Ya udah dipelis. Baik dari pemper lapis sampai perabot rumah tangga bisa jadinya. Dan pada mau beli baru, tandanya baru tuh harganya mahal. Ya dia mungkin hasil tidak jauh dari asli. Dan lagi bahannya jarang ada, toko gak ada. Barangnya bukan barang baru, barang terbuah lah. Ini kita praktek contoh. Macam ini sendo itu sudah bodoh. Tapi setelah pakai sepnya ban, jangan dicampur mas, ya dibuka, di kotaknya di nah, dalamnya macam gini cara itu, itu kimia. Ya. Sebelum digunakan, cara cet kan gado itu dikocak aja mas, kocak. Kalau dikocak rata-rata, buka, ada tutupnya dua. Nah, setelah gini, ambilkan kapur mas ya, kapur kasih lidi. Nah, masukkan ada kemasan kecil dan ada kemasan besar. Yang penting barang posisi utuh mas, harus dasar. Oleh sebagian perubah warna. Krom itu kalau nggak pabrik nggak bisa mas, terus terang aja. Bukan sama biar beli enggak, itu terus terang aja. Sama cerban itu tak jamin nggak ketemu. Sak Jogja. Adanya terus kesana sampai ke daerah kota Magelang. Baru ketemu di pabrik Armada Magelang itu ada. Oh Armada. Jadi di toko nggak ada. Cangkut kan dan ini itu kapur masuk aja udah putih, jadi bisa madani krom pabrik toko sama krom. Jadi gunanya bukan buat sendok, itu hanya buat praktek. Jadi kegunaan aslinya buat bemper mobil sampai bemper motor, perabot rumah tangga, macam tarian pintu, pipet, umpamanya kunci kotak umpamanya. Tapi punya kunci kalau sudah makainya udah segen putih. Nah kalau krom itu kunci, walaupun ini kunci mas, yang sanggup ini lari ke pabrik. Ini ganti di pabrik, jangan dicampur, masukkan aja. Diangkat, udah rubah warna nih. Dengan etron menit. Nah inilah banding. Ini hanya contoh kecil mas. Sebetulnya buat perabot masuk barang-barang mewah lainnya. Ambilkan lap-lap seadanya, bukan jelaskan ya, seadanya. Tisu kalau ada, nggak ada, bekas-bekas santan tak masalah. Diangkat, ini kunci jadi stainless. Kalau udah putih sama, kok bilang nggak seneng sama itu, tunggu sampai dia luntur. Dan udah dipaksa, dikerok sampai capek, tugel, patah, mau, rontok, nggak mau. Ini kelebihan sepnya banget. Karena setrum nggak ada. Waktu jemur, patungnya malah. Dilap, kering. Nah, baru nanti lo sering cari kemana cari, di toko. Capek bisa, kalau ketemu nggak mungkin. Nah, pabrik krom itu bahan krom tidak baru di pabrik asli jadi krom lagi. Koi. Langsung kering. Dikerok nggak akan lepas antigores. Kalau ini putih soal warna putihnya lah. Itu hasilnya. Jarang makan jarang ada mas. Wow. Jadi kejarnya kalau ada alatnya dengan kapas, kalau nggak cukup jadi masukkan. Bantu dan kapas. Toh bocah kecil mah bisa ngerjakan ini lebih dari gampang dan mudah. Hasil tidak jauh dan aslinya. Ini contoh kecil mas Jani, contoh koin misalnya. Sama pun koin ingin bikin celeng putih rubah warna. Kalau hanya putih alat, logam, terus saya menjamin kertas kuning ada 5 ban. Itu tak mungkin gagal. Sebab ini dari keterangan kertas kuning, dia merubah warna jadi koin jadi stylish. Ini hanya contoh kecil mas. Nah ini sebetulnya buat perabot masuk harganya bukan karena karyarian. Boleh katakan jutaan. Misalnya dari mobil, kendaraan memangnya itu harganya tidak murah. Bemper-bemper atau lain-lain barangnya termasuk barang mahal itu harganya tidak murah. Nah yang dinamakan krom itu cair mungkin ini mas. Nah, kan jadi krom itu langsung kan. Tanpa ditukeri. Kalau cat sekarang cat, besok baru kering. Itu besok waktunya kan panjang. Besok mas, nah ini langsung digosok. Dilap, udah dipakai, enggak apa-apa. Udah rubah warna stainless. Jadi bodoh jadi kinclong aja. Nah, ini aja kita contoh aja. Nah, ya, kalau hanya grup, itu semua itu sebetulnya bisa dilakukan. Ini salah satu pengalaman dari pabrik Gasya Pusan. Dan ini bandingannya Armada. Sama. Jadi bahannya dua bahan. Armada ini pakai, ini pun pakai. Ini khusus krom, kecil dan besar, ini khusus buat pertama bodi mobil. Nah, tapi kalau ada muda, kebanyakan buat mesin motor.
Jadi mesin motor dan sebagainya diambil. Alah, ini kelana hujan ini bagian mesin gureng handle bagel. Nah, kali ini tetra, tidak roba, ini roba, ada dua bahan. Mesin motor asli gini, sama pakai ini bahan. Jadi mesin sama bisa lebih bening, lebih bersih. Ini anak muda banyak seneng. Bisa sama itu buat alat-alat barang kuno, itu orang tua seneng. Apa sebab? Seperti pusoko, rangka, gamsok, gamelan, dan sebagainya itu bagus. Nah, rataknya masih sama rata. Gamelan gamelan ini bagus. Rapi masih. Bodi-bodi boleh, enggak apa-apa ini netra enggak rubah. Lepas kotorannya dilap. Jadi mesin motor dia tuh lebih bening, lebih bersih. Lebih putih kalau pakai ini, anak muda seneng-seneng yang buat motor-motor. Bagel, bureng atau handle, mesin, itu rapi hasilnya. Ya jauh-jauh mas hasil, tetap rapi. Jadi enggak rusak tapi bikin rapi, jadi yang damage jadi baik-baik. Itu kan buat mesin-mesin motor, rapi bersih, halus ya. Kerjanya ya enggak angin, gampang. Kalau ini roba, nah ini enggak. Jadi dua bahan, ada dua bahan. Kalau buat orang tua, misalnya rangka atau keris, rangka atau apa itu namanya pendok, ngecer ini bagus nih. Jangan mungkin mas ya, jangan. Kalau pakai yang cair itu nanti hasilnya rubah warna, itu tidak cocok. Macam gongso putih itu nggak ada. Adanya yang ini bagus. Kalau buat gongso gamelan, rangka, pendok ini bangus. Saat ini hasilnya terangga rubah bakar kena. Jadi kalau kerjanya sangat mudah, gampang. Dan tidak bikin repot. Nih, kalau hasil, jangan percaya ceritanya bagus sama saman lihat baik atau tidaknya. Soal belanja kalau cocok monggo, enggak ya, enggak apa-apa. Untung sedikit banyak tukar pengalaman. Jilap. Jadi rangkanya bersih atau namanya pusoko atau pendok ini bersih rapi. Nah, lepas kotornya, kinclong, mati kelir ini kinclong rang, kurang rapi, dulang ini betul basah. Lebih netral sih. Ada dua bahan, ada yang asli, ada yang roba. Berapa harganya berapa sekedar belum apa-apa sudah ada yang beli tadi. Nah, berapa tuh satu botol 10.000 lo pasti. Koin kuning ya kuning aja. Jadi jangan pakai yang ini, kali ini pakai kalau putih. Koin jadi putih macam ini. Itu kali ini putih koinnya. Tapi kalau pakai ini enggak, ini netral jadi enggak roba warna ini. Jadi kuning ke kuning aslinya. Tapi kalau yang cair itu pasti rubah. Sempet baca kertas kuning, krom ada 5 bahan. Tapi kalau yang kertas hijau itu netral. Netral itu udah rubah. Terutama bagian-bagian mesin, kurang hasil bagian itu memang bagus. Sampai ke bodi-bodi boleh saya jamin itu. Bukan kira-kira. Di sini enggak ada kira-kira, enggak ada. Ini yang pasti rubah. Tapi kalau kain masih apa, lapannya. Gelap yang bersih, nah, dia tuh rapi. Koinnya tetap warna asli, unik, kinclong asli. Tapi kalau yang cair itu pasti robah, pasti tidak canda, pasti robah. Jadi tidak robah aslinya, kuning ke kuning asli. Jadi rapi, jadi tidak rusaknya bikin rapi, jadi ya bersih lumayan. Nah, 10.000 itu kemana larinya lah, ini pun tidak Surabaya mas. Ini bandingan saya punya bantu Armada Magelang. Jadi kinclong, kuning. Ini yang putih ada dua bahan. Itu rapikan barang ya termasuk barang-barang lama. Kalau bahan kerung sama cari nggak mungkin dapat nih kenamaan ini. Bukan dari sumbayar ya mas, nih. Tapi bahan kerung pabrik tidak keluarga. Jadi yang tidak ada di luar pabrik hanya kerung. Kecuali anyar, anyar itu lain. Namanya ada biayanya lain. Nah ini kalau rongsok bocor lain, langsung cuci. Macam ini sabu mas ya, sabu bodoh ini. Kalau sabu anyar, kalau kepegang saya dan itu paling 2-3 menit masuk sama dengan sabu yang dijual. Gak ada beda, kalau enggak sama krim saya sama buah saja. Dengan itu menit, nih, masuk kan mas ya. Masuk, jangan udah dikur nih putih. Yang penting bahan posisi utuh. Kedua ini dasar permukaan halus. Ini kalau sudah buat alat, namun hanya warna, semua itu boleh lah sedikit tukar pendapat, tidak ada rupanya. Kalau soal belanja, kalau cocok uang cuma 10.000 saja mas. Satu botol 10.000 saja, sama. Kalau saya paket itu berarti 20.000. Kalau sama ambil satu paket, nanti kasih bonus satu mas ya. Bonus ini boleh, ini pun tidak apa-apa. Jadi kalau ambil tiga berarti cuma 20 saja.
Jadi tiga botol. Ini yang krom, ini netral. Diangkat sabuk menjadi stainless. Jadi A-nya jadi sama dan krom asli pabrik. Beda cara atau beda cara hasil imbang. Hilang, dia menjadi krom. Langsung putih mas. Jadi hasilnya tidak jauh dan aslinya sama. Kalau corot cara beda, hasil harus sama. Sekedar iseng sabu saja, ini pun dibawa dari darah Surabaya mas. Jadi gila pelan, sabu jadi aja. Jadi tidak kelas sabu aslinya. Imbang dan aslinya. Kalau saya mau cari ya monggo mau. Kalau ini mas terus terada dan mungkin ada itu. Hanya dan waktu yang sikat, dan sikat. Dikerak wani mas. Anti gores. Ya saya diusak dalam waktu tidak mau. Maka kalau hanya warna, semua itu perlu pelajari. Nggak ada netral, ada reba. Tiga dilam. Lapai seadanya bukan jelaskan, enggak. Seadanya dilam. Sama nyoba monggo. Bukan saya minta duit, enggak. Nyoba itu sebetulnya hanya buat membuktikan benar atau tidak. Sama nyoba ada saya senang mas, bukan karena beli enggak, nyoba silakan pincelok. Lain mas, ini sekali gosok lah, dua kali, tiga kali mbak. Kalau warna saja saya enggak sombong, silakan mas. Pelek kalau Jogja dia bilang pelah. Yang penting posisi barisan masih utuh. Kedua ini dasarnya halus. Dengan biaya 10 bisa rapat, jadi rapi open dan lumayan. Bukan lumayan lagi mas, itu benar-benar alat nah. Yang jadi benar-benar alat sama susah rapi benar. Bahan ini bukan barang biasa, ini rahasia perusahaan mas. Jadi bahan ini kalau sengaja zaman perlu, itu bukan zaman nggak coba bayar. Tapi bahan sama cari di toko nggak bakal ketemu walaupun saat Jogja. Di toko kimia pun boleh zaman bakal ketemu kimia. Kimia itu tempat kimia segala apapun ada. Kali ini maaf saja, maaf saja. Tanyakan di untuk kimia, zaman bawa nggak usah logam besar-besaran, ditaruh di saku nggak apa-apa. Bawakan koin mas ya, koin aja nggak usah banyak-banyak, koin aja. Satu dua koin misalnya, atau yang kecil atau yang besar misalnya. Bawakan nggak berat mas, bawakan kapok aja secukup pun nggak banyak. Ini hanya buat praktek, kapok. Kalau lidi tidak dioskan, tidak pakai lidi juga tidak apa-apa. Tapi kalau soal warna, ya maaf saja. Pasti robah, yang punya toko masih bingung. Balik tanya, lah sama di mana? Di kelitian. Tanyakan mesti toko mana atau beli di mana. Tidak mungkin saya kasih tahu toko mana-mana, tidak mungkin. Kecuali cara pribadi boleh. Koin, bodoh mas ya. Bukan anyar, boleh. Nah, ini kan reba warna nih, nggak bisa nggak pasti reba jadi stainless nih. Ini banyak orang-orang yang ahli apa maksudnya seneng pakai apa tuh koin-koin lama atau koin-koin ini banyak pakai mas. Oh itu dimasukkan boleh nggak apa-apa. Diangkat tuh jadi stainless jadi kru asli ini nih oleh sampai rata rata dilap. Jadi putar lagi lap. Jadi reba warna. Kalau hanya warna itu bukan cerita Anda duit 10%. Ini pun dari Surabaya. Dari Surabaya sama dan Armada. Nah, yang punya toko masih penasaran, ambil koin yang kecil. Dan nanti kalau bingung, padahal toko kimia kalau Jogja saya percaya banyak toko kimia. Tapi jelas sedikit mas, ini kimia mas Jani. Tapi tidak tahu bahan apa yang dibikin aslinya. Berubah warna, putih. Dikit reba warna, apalagi alat termas barang mewah. Misalnya kalau Jogja itu pelah ya, pelah itu ya pelek, pelek ya pelek, sama. Hasilnya imbang dan hasil pabrik, atau bikin pabrik sama. Sampai rata, roto. Kalau jadi gosok rata ini tidak perlu dikeringkan, ini bukan cat. Kalau cat tunggu besok, besok itu waktunya kan besok panjang. Itu waktunya, ini tidak dilap masuk. Dikerok, monggo saya tidak ngelarang. Rontok tengah jadi mesah satu dan tiga, nggak usah bayar dan jadi kincelau. Jadi ngerebah warna putih. Jadi kerja ringan dan ringan hasilnya dan asli. Cepul dia percaya sama keadaan nggak, saya tuh sama nggak percaya dan pasti nggak percaya. Itu batal lampu macam ini misalnya masuk mas ya, nggak cukup. Gimana cara samain usahakan dengan kapuk, kapuk. Kapuk kapas, kasih cairan, kasih lidi. Nah, yang penting bersan utuh. Kedua ini dasar permukaan lus oles. Ini cuma dasarnya yang minta lus oles. Ya kincok cuma sinasi. Jadi tidak dibak sama harus ganti anyar.
Dan Tiana tuh sak murah-murah-murah. Gak ada 10.000 bawa barang baru, barang anyar tuh gak mungkin, Mas. Oles, dilap, putin, selang, dilap lagi putin. Jadi langsung putin bahannya. Kalau asal kurang baik, kalau masalah kurang bisa diulang secukupnya. Jadi dilap karena bilang kerjaan selang. Kita diundang ke Mas. Jarang sama punya kenal pot, ya lah. Kalau ada grup banyak kenal pot, ya lah saya jamin. Apalagi cuma anak araki. Ada nggak ada pelek kenapot kena air raki sama pakai apa pakai bandi toko pembersih sampai cari model apa tidak mungkin ketemu tidak ada nggak bisa dilayar raki dengan bahan-bahan itu tidak ada nggak lepas masuk di pabrik lah di pabrik jelas pabrik itu udah jelas pasti ini ganti di pabrik kalau air raki sekarang buka sekarang pulas air raki hilang mulus kembali asli lagi. Gak pun tunggu besok enggak. Mungkin zaman kendaraan ada yang kena air raki, mungkin enggak jauh dari sini pakai. Ambil kapas di Bekasi. Air raki hilang. Yang kebakar hilang dan bahan. Nah kerjanya kalau ala santai, Mam. Ini bukan dua cerita, ini beli nyata lagi. Nyata dan nyoto. Yang penting bar zaman utuh, Mas, ya. Bar ngerosok, tapi jadinya kan imbat aslinya. Merasa kurang baik pulang ini sekali gosok loh, Mas. Belum sampai dua kali tiga lebih putih lebih sempurna. Tadi balik no ngawur. Tadi ngawur kita kedua lah. Siapa nih? Ibu kita pula. Siapa bi? Tadi ngawur. Ngawur. Balik no. Kedua lah. Ayo. Balik no nello. Nangis sih lo bocah. Ngawur aja. Tadi ngawur. Tak lapor nih lo minggu. Kaki. Aku itu pura nyolong. Cok. No. Lapor nih. Oh, tak lapor nih lo minggu. Ayo. Lo baji gitu. Gitu. Tak Aldi. Sekolah. Sekele laporne engko dilapore ngapun kok iki muni oh tak laporne to we aku pemalik eh aku pemalik wani eh terus ya berarti ngawur eh lho muni cekel lho yo ngawur lho wes apa ga laporne lho pernah li berarti lho jadi WLD ini lho WLD ini toko ini balik ini tak WLD tak apa ini ngomong tak mau lihat saya ini tak mau lihat enam ini cok ini raimu lho itu gue aja gatel aku ini juga ya Laporne toyo. Ya, cekel. Apa namanya?